Begini momen liburan Lesti Kejora dan Rizky Billar yang sangat menggoda selama di Uzbekistan. Pesona tampan BBL langsung mencuri perhatian warga setempat seperti ini. Kebahagiaan Lesti Kejora dan Rizky Billar yang tengah berlibur ke Uzbekistan bersama BBL sangat terasa nikmat dan menyenangkan. Selain bertujuan untuk mewujudkan salah satu keinginan Lesti Kejora dalam melakukan syuting single lagu terbarunya. Ternyata kedua pasangan fenomenal itu juga bertujuan ingin menjajal aneka kuliner yang dianggap sangat menggoda selera dan dinilai unik. Apalagi, pengalaman ke Uzbekistan kali ini merupakan pertama kalinya bagi pasangan Lesti Kejora dan Rizky Billar bersama BBL untuk bisa langsung mencicipi beragam makanan khas kuliner yang membuat keduanya tampak antusias sekali. Meski awalnya sempat kebingungan untuk mencoba memilih menu yang diinginkan, mereka berdua terpaksa harus meminta bantuan beberapa orang rekannya untuk memilihkan makanannya. Tingkah orang tua Muhammad Leslar Al-Fatih Billar terlihat kocak dan mesra tersebut pun berhasil mencuri perhatian banyak orang dan sangat menggemaskan. Namun yang tidak kalah mencuri perhatian selama Lesti Kejora dan Rizky Billar liburan di Uzbekistan yaitu tentang pesona ganteng BBL yang selalu mencuri perhatian warga setempat. Anak mungil berparas tampan dan rupawan itu pun sukses membuat banyak orang merasa gemes setiap kali melihat tingkahnya yang selalu lucu dan menghibur. Bahkan selama di Uzbekistan, Lesti Kejora sendiri selalu dibuat gemas dan tak berdaya dengan aksi kocak yang ditampilkan oleh sang putra. Bahkan dari saking gemasnya, Lesti Kejora terlihat berkali-kali mencium pipi BBL yang selalu terlihat riang gembira berada dalam pelukan hangatnya. Menurut informasi terbaru, dari gemasnya melihat paras tampan BBL, banyak sekali dari warga Uzbekistan yang meminta foto bareng, termasuk para penggemar Lesti Kejora dan Rizky Billar yang bertebaran di mana-mana. Sementara Lesti Kejora dan Rizky Billar mengaku, bahwa kunjungannya ke Uzbekistan kali ini yang ditemani langsung oleh BBL terasa istimewa dan menjadi sejarah yang tak mudah dilupakan. Sebagai orang tua yang sangat gemar membuat sang putra bahagia dengan dibawa jalan-jalan dunia, sikap Lesti Kejora dan Rizky Billar tersebut mendapat support dari berbagai kalangan. Selain lebih mengakrabkan kedekatan orang tua dan anak, maka diyakini kuat, bahwa nantinya BBL tidak akan merasakan kekurangan sikap kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tuanya sampai tua, dikutip dari update populer, tanggal 12 Juli tahun 2023. Tepat pada hari Rabu tanggal 12 Juli tahun 2023 ini, Rizky Billar berulang tahun ke-28 tahun, dan begini ucapan dan harapan Lesti Kejora. Bagi Rizky Billar, tanggal 12 Juli tahun 2023 ini menjadi hari spesial dalam kehidupannya, apalagi sekarang masih menemani istri dan anak berlibur ke Uzbekistan. Tidak butuh waktu lama, Rizky Billar mendapat sejumlah ucapan ulang tahun dari rekan-rekannya. Salah satu rekan yang memberi ucapan kepada Rizky Billar adalah pemain sinetron Tajwid Cinta yaitu Haris Frisa. Dalam hal ini, Haris menyampaikan ucapan ulang tahun kepada sahabatnya tersebut via Instagram story-nya pada tanggal 12 Juli tahun 2023. Selanjutnya, ucapan tersebut diunggah ulang Rizky Billar oleh dalam Instagram story resminya. Selain Haris, Ferry Fernandez produser Tobali Putra Productions dan penyanyi Ridwan Naibaho, Ridwan Lida juga terpantau turut memberi ucapan via Instagram story masing-masing. Tidak ketinggalan dengan lainnya, Lesti Kejora selaku istri Rizky Billar juga turut memberi ucapan ulang tahun kepada suaminya. Lebih dari sekadar ucapan, Lesti Kejora juga kemudian menyampaikan harapan untuk sosok yang sudah menjadi suaminya sejak tahun 2021 tersebut. Lesti Kejora menulis ucapan serta harapan di hari ulang tahun Rizky Billar via caption unggahan Instagramnya pada tanggal 12 Juli tahun 2023. Masya Allah, Barakallah fi umrik Papa Fati, tulis Lesti Kejora. Selanjutnya, Lesti Kejora menulis harapan agar Rizky Billar selalu dilindungi sang pencipta serta semakin sabar dan kuat. Selalu dalam lindungan Allah, makin sabar, makin kuat, makin soleh, tulis penyanyi lagu Insan Biasa tersebut, dikutip dari Gora Juara, tanggal 12 Juli tahun 2023.
Kebahagiaan yang dirasakan oleh kedua pasangan fenomenal tersebut setibanya ke Uzbekistan terpancar jelas lewat raut wajahnya yang ceria dan penuh senyuman. Apalagi melihat tingkah lucu sang putra, diakui langsung oleh Lesti Kejora dan Rizky Billar langsung bisa mengobati rasa lelah dan letih sepanjang perjalanannya. Sebelumnya Rizky Billar